Allah, saya bersumpah akan menjalankan tugas yang diberikan kepada saya dengan sepenuh hati. Akan memberikan pernyataan secara tertulis. Pengajar harus memberi contoh, harus mampu mendidik dirinya sendiri. Pengajar yang menerapkan kebaikan hanya untuk mahasiswanya, sama saja bohong. Kapan Bapak bisa berubah? Rasanya menyakitkan. Niat baik saya tidak selalu mendapat tangkapan baik. Di balik setiap ujian selalu ada berkah. Dan penugasan saya ke Eropa adalah kesempatan untuk memperluas cakrawala. Dengan menyebut nama Allah, demi cintaku pada kampung halaman, cintaku pada ibuku, cintaku pada semua umat manusia, laksana embun dan matahari, dahulukan cinta daripada senyum. Bagaimana mungkin UDPA ke depan bisa berkembang jika para dosen dan para pejabat di kota ini lebih memilih untuk memasukkan anak-anaknya di perguruan tinggi yang lain? Kita tidak ingin kampus sebagai pusat pendidikan dikuasai oleh preman. Tidak ada tradisi leluhur kita yang mengajarkan manusia untuk saling bunuh. Tidak ada. Kita bisa belajar dari kegagalan masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Cabut satu, tanam 10. Cabut 10, tanam 100. Jangan putus asa.